Nah, untuk video kali ini adalah special request dari adik kelasku. Dan aku akan membahas mengenai tips dan trik kuliah. Tips dan trik ini bisa kalian gunakan secara umum ya, di perkuliahan manapun, jurusan manapun. Sebagai maba, kalian wajib tahu, mahasiswa baru nih ya, karena masih baru, masih fresh. Dan jangan lupa, jika konten ini berguna buat kalian, bisa di like, comment, dan subscribe ya. Selamat datang di dunia perkuliahan. Kuliahan dan sekolah biasa itu beda loh sebenarnya. Terus apa sih bedanya kuliah sama sekolah biasa ya? Karena sekolah biasa itu kita dibilangnya siswa aja. Sedangkan kalau kuliah itu dibilangnya mahasiswa. Kenapa harus ada kata maha di situ? Nah, ini dia alasannya. Yang pertama itu adalah belajarnya berbeda, kelasnya juga beda, gurunya beda, temannya beda, lingkungannya beda. Oke, dimulai dari belajarnya dulu ya. Ini based on my own experience. Jadi kalau misalnya ada yang sedikit berbeda, kalian bisa sesuaikan lagi dengan kondisi kalian. Yang pertama itu belajarnya. Belajarnya udah pasti beda. Cenderung guru-gurunya itu ya akan menyuruh kalian lebih mandiri. Mereka kalau yang kualami ya, mereka tuh nggak peduli kalian itu bisa atau enggak. Kalian tuh mau belajar, mau enggak, mau datang ke kelasnya, mau enggak datang juga enggak masalah. Cuma ya udah, nilai kalian jelek. Udah, jadi kita betul-betul diajarin bertanggung jawab dengan aksi kita sendiri. Kalau kalian mau enggak belajar, silahkan. Nilai jelek, silahkan ditanggung. Jadi kayak gitu. Belajarnya juga mereka cenderung ngasih materi itu sedikit ya, jadi bener-bener kayak materi intinya doang. Kalau kalian beneran mau ngerti, kalian tuh harus cari lagi. Kalian harus cari di YouTube, harus cari di internet, cari buku-buku yang ada di perpus. Pokoknya belajarnya itu lebih gitu. Nah, terus untuk kelasnya itu ya sistemnya beda-beda ya, beberapa univ. Ada yang univnya itu mereka tuh bakal nggak satu kelas, jadi nggak kayak di SMP. Kalau SMP misalnya kita kelas A, ya udah kelas A sama teman-teman kelas A aja. Ada juga sistemnya itu beda, jadi setiap mata pelajaran bisa beda-beda temennya. Misalnya ketemu A di mata pelajaran A, bisa jadi di mata pelajaran B nggak ketemu si A. Dan kemudian untuk teman-temannya juga beda ya. Bedanya itu kenapa? Karena kita sudah mulai memiliki jalur yang kelihatannya beda. Kalau di SMA atau di SMP itu kadang kita masih bisa ikut-ikut teman ya. Kamu mau kemana? Mau kesana? Oh iya ya, aku ikut deh, kayak gitu. Sedangkan di kuliahan itu mulai terasa begitu banyak pilihan dan begitu banyak orang-orang yang memiliki pilihan yang berbeda. Jadi kita nggak bisa ikut-ikut. Jadi kita harus benar-benar memahami kita tuh maunya apa gitu. Misalnya teman kita ikut organisasi A, tapi kita nggak mau ikut organisasi A. Kita nggak bisa sekedar, yaudah deh aku ikut aja deh. Ntar nyaman gak nyaman jalanin aja gitu. Itu malah menyiksa kalian nantinya gitu. Jadi jangan ikut-ikut, belajar buat mandiri. Kalau teman kalian mau ikut ya udah dukung dia, tapi kalau kalian gak mau ya udah gak usah ikut-ikut. Nanti kalian menderita sendiri dan kalian akan menyesali pilihan kalian. Dan tentunya lingkungannya juga beda ya. Lingkungannya itu ya gak kayak sekolah lagi. Misalnya jam 6 datang sekolah atau jam 7 datang sekolah, bareng-bareng pulang jam 4. Ya di sini nggak gitu, kadang ada yang datang jam 7, pulang jam 12, ada yang baru datang jam 12, baru pulangnya itu jam 8 malam. Pokoknya beda-beda tergantung jadwal sendiri, dan di sini sudah mulai terasa juga sih, sendiri-sendirinya gitu. Kita lanjut ya, nah itu beda perbedaan umumnya, jadi kalian harus lebih mandiri, harus lebih paham kewajiban diri sendiri, dan jangan ikut-ikut. Nah, ini dia hal-hal yang harus kalian siapkan. Yang pertama itu adalah mental dan mindset. Harus siap mental bahwa kemungkinan besar dituntut lebih mandiri. Yang tadi aku jelasin udah ya, berarti ya kita harus lebih mandiri, tidak boleh ikut-ikut, harus belajar lebih mengenali diri sendiri. Nah, untuk mindsetnya apa? Mindset ini lebih ke kalau misal kalian merasa salah jurusan gitu, kalian nggak boleh langsung nyerah gitu aja. Jadi, kalian harus coba dulu, benar-benar berusaha. Semisal kalian memang tidak ada kemajuan, kalau kalian pengen tahu lebih lanjut bisa dibaca bukunya Mark Manson, The Subtle Art of Not Giving a Fuck, atau sebuah seni untuk bersikap masa bodoh. Di sana dijelasin di sebagian bukunya itu bahwa kalau kalian merasa salah jurusan dan kalian pengen berhenti, ya udah lakukan saat itu. Tapi
jangan pernah tidak berusaha. Jangan pernah tidak berusaha dan ingat, apapun pilihan kalian, kalian harus menerima konsekuensinya. Jadi misalnya kalian sudah memilih jurusan ini, kalian harus paham konsekuensinya apa. Kalau kalian milih buat stop, aku gak kuat, kalian harus paham konsekuensinya apa kalau milih berhenti. Jadi kayak gitu. Jadi kalian di kuliah ini benar-benar diproses biar jadi dewasa, biar kalian gak bisa nyalahin orang. Misalnya kalian salah pilih jurusan itu malah nyalahin orang lain. Enggak, yang bertanggung jawab dengan dirimu adalah dirimu sendiri gitu. Itu mindset yang aku maksud di sini. Terus yang kedua, pengetahuan, soft skill, dan hard skill. Persiapkan ilmu yang sesuai dengan bidang kalian. Dalam contohnya aku ya, itu pendidikan, materi pendidikan ya, apapun tentang pendidikan dan juga bahasa Inggris. Kemudian perkuat manajemen waktu, salah satu soft skill. Soft skill lainnya juga berguna, misalnya leadership atau menjalin hubungan dengan orang lain, itu juga penting. Dan hard skill, yaitu kemampuan untuk membuat presentasi seperti yang aku buat saat ini, membuat esai, itu kalian juga harus bisa. Udah nggak boleh belajar dari awal lagi gimana caranya buat esai yang baik dan benar gitu. Misalnya tugasnya esai, terus kalian nggak tahu cara buat esai, ya kan repot ya, kalian harus belajar lebih ekstra lagi gitu. Lagi kalau deadline-nya itu bentar. Nah, terus juga yang aku maksud di sini tuh sangat penting ya. Kalian harus punya ilmu dasar yang sesuai dengan bidang yang kalian masuki. Khususnya di aku, itu beberapa dari teman aku banyak yang belum menguasai bahasa Inggris. Basicnya aja, dasarnya aja mereka belum bisa. Bener-bener nggak pernah dengar bahasa Inggris. Ya nggak apa-apa sih, memang diajarin dari awal. Gurunya ngajarin dari awal, cuma mereka bakal keteteran banget. Karena sehari tuh bener-bener cepet banget dijelasinnya. Bagi mereka ya, mereka jujur kesulitan mengikuti. Belum lagi besok ada materi baru, ada lagi materi baru. Jadi mereka kesulitan buat mengikuti, akhirnya malah merasa salah jurusan gitu. Padahal ketika mereka belajar, jujur ya ini ya, aku jujur aja, itu ketika mereka di semester 5, itu mereka jago banget bahasa Inggrisnya. Aku sampai heran. Wow, keren banget perubahan mereka gitu. Dan mereka merasa untung aku bertahan gitu. Ternyata aku bisa, itu yang mereka sadari. Dan itu yang kalian harus pikirkan juga saat memasuki dunia perkuliahan. Kalian harus siap mental, siap pengetahuan, menyiapkan semua soft skill dan hard skill. Kalau kalian belum bisa, it's okay, never, better late than never. Lakuin aja sebisa kalian. Kalau misalnya kalian udah masuk jurusan, terus kalian okay, misalnya kalian masuk jurusan manajemen, okay, aku gak bisa manajemen, aku gak pernah belajar manajemen, yaudah, belajar dari sekarang. Cari di internet, cari di YouTube apapun bisa dicari. Okay, tetap semangat. Terus yang terakhir itu, uang dan plan kedepannya. Oke, ini sebenarnya cuma tambahan aja, benar-benar tambahan aja. Harus menyiapkan biaya ya teman-teman yang namanya kuliah itu, dan harus merencanakan apa saja yang mau diraih dari semester 1 sampai akhir. Yang pertama uang. Untuk masalah uang ini, kalian nggak perlu takut banget ya masalah biaya, tapi kalian tetap harus menyiapkan karena terkadang ada biaya yang tidak terduga, misalnya biaya webinar atau biaya seminar di masa pandemi ini ya. Terus itu kadang membantu banget buat kalian nambah skill kalian, apalagi kalau yang namanya workshop itu ya, itu gak usah ragu buat ikut ya, karena sertifikat workshop itu bisa kalian pakai nantinya. Terus juga kalau misalnya kalian mau ikut lomba itu, terkadang ada biaya pendaftaran gitu kan, usahain kalian punya uang buat daftar itu, atau biaya-biaya yang diperlukan untuk membeli buku misalnya, atau menyewa pelatih mungkin kalau kalian benar-benar serius ya misalnya dalam lomba itu, atau misalnya tentu saja dosen itu terkadang menjual buku teman-teman, dan sering kali hanya bukunya yang dipakai, nggak bisa pakai buku lain, jadi kalian harus antara minjam atau beli gitu. Tapi kalau minjam ya kalian harus pinter-pinter nyari relasi yang mau minjemin ya, karena terkadang ada juga cutting yang nggak mau minjemin. Terus plan kedepannya itu maksudnya apa? Plan kedepannya itu cuma garis besar aja. Misalnya semester 1, menyelesaikan perkuliahan, kalian harus tahu IPK kalian mau nyampe berapa. Kalau kalian misalnya mau dapet yang bagus itu ya minimal tuh di atas 3,5. Jadi usahain kalian harus nggak boleh dapet nilai berapa gitu. Jadi kalian udah planning, nggak boleh dapet nilai apa di mana gitu. Jadi harus direncanakan. Terus yang di akhir kan mau rencananya mau lulus berapa tahun, itu
menurut aku ini hal-hal yang terkadang terlupakan ya. Dan jujur aku agak nyesel juga tidak melakukan ini, karena dengan melakukan planning ini kita lebih sadar tujuan kita berkuliah dan akhirnya tidak menyia-nyiakan waktu. Karena kita kan tentunya hasil akhirnya pasti semuanya pasti ingin kan membahagiakan orang tua, lulus kuliah dengan nilai bagus. Nah, itu perlu planning gitu. Walaupun nggak planning yang detail ya, setidaknya yang gambaran besarnya aja. Kalian semester ini mau ngapain? Semester ini rencananya apa? Nanti kalau misalnya rencana tambahan-tambahan misalnya mau ikut lomba ini di semester ini, itu nggak tercapai, it's okay. Setidaknya kalian udah planning dan kalian sudah menyiapkan. Jadi kalian nggak bakal kaget ke depannya. Itu aja untuk apa saja yang harus kalian siapkan. Kuliah adalah untuk mengembangkan kemampuan berpikir, berpikir kalian ya, sekaligus tempat berproses sebagai manusia. Jadi kalian di sini akan belajar bagaimana bertemu orang-orang yang aneh-aneh. Ada aja nanti orang aneh-aneh ya. Terus kalian juga bakal belajar bagaimana menangani orang seperti itu. Lalu kalian akan mengalami kesulitan manajemen waktu. Itu semua akan kalian perlukan nantinya di masa depan di dunia kerja. Jadi di sinilah kalian belajar, di sinilah kalian berproses ya. Jadi anggap ini kesempatan yang bagus banget buat kalian. Jangan pernah down, gak apa-apa down, it's okay down, it's okay merasa sedih atau merasa meragukan kemampuan diri, tapi ingat untuk bangkit, ingat untuk bangkit, ingat lagi untuk apa sih kuliah itu.